13 tahun 2006. Saudara Martha Irawan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan gubernur dan dapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri. Dalam Negeri kepada PLT Gubernur Banten. Terkait dengan pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Banten tahun 2017, bahwa pemerintah Provinsi Banten telah mengalokasikan dana sebesar 270 miliar kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten dan 90 miliar kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten yang dialokasikan dalam dua tahap, yaitu pada APBD tahun 2016 dan APBD perubahan tahun 2016.